Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Apa yang sudah saya dapatkan selama beberapa minggu, beberapa hari ini saya persiapan. Dan saya percaya ini semua akan memberkati kita semua. Yang antusias katakan amin. Ya, ya mari kita mulai. Ya, seperti kita tahu bahwa tema bulan April adalah bersabar dan bertekun dalam menanti janji. Ya Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saya rindu setiap kita semua bisa mengikuti ya bahwa di tahun ini setiap bulannya gereja kita memiliki subtema yang berbeda-beda. Ya, jadi supaya kita semua bisa mengikuti, kita semua tidak aneh. Jadi subtema bulan April adalah bersabar dan bertekun dalam menanti janji. Jadi tujuannya dari subtema ini adalah supaya kita semua, kan setiap kita sudah menuliskan mimpi, sudah menuliskan harapan, sudah menuliskan apa yang menjadi kerinduan kita untuk tahun ini. Nah, sebelum kita menggenapi, sebelum kita mengalami penggenapan, Tuhan rindu bahwa hidup kita pun selama masa penantian, kita mengalami satu kehidupan yang bertumbuh, yang berkualitas, yang mau katakan amin. Jadi dalam proses penantian pun kita melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Jadi subtema ini adalah melakukan apa yang baik dan benar dalam penantian akan janji Tuhan. Dengan mengusahakan yang terbaik di mana saja kita berada, termasuk di rumah, pekerjaan, dan pelayanan. Tuhan rindu selama kita menanti janji Tuhan, kita pun tetap melakukan yang terbaik. Jadi tidak hanya berdiam diri, berdoa, sudah menuliskan harapan, mimpinya, habis itu gak ngelakuin apa-apa. Nah Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan rindu selama kita menanti janji-janji Tuhan, kita pun melakukan yang terbaik. Di rumah kita jadi orang tua yang terbaik. Sambil kita berdoa, Tuhan berkati anakku, keluargaku, kita tetap melakukan yang terbaik. Misalnya di pekerjaan, kita pengen rindu Tuhan, aku berdoa ada terobosan dalam pekerjaanku. Nah sambil menunggu itu, kita pun melakukan yang terbaik di pekerjaan kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi enggak duduk diam, menunggu aja, pokoknya nunggu berkat Tuhan datang, enggak. Tapi kita juga melakukan yang terbaik, itu yang Tuhan rindukan. Sehingga kita semua selama masa penantian pun mengalami satu kehidupan yang luar biasa. Hari ini saya akan membagikan dua tema yang berbeda. Di umum satu, saya akan beri judul memilih yang benar. Sedangkan umum dua, saya beri judul saya bisa berubah. Ya, saya rindu Bapak Ibu apabila memang hari ini tidak ada acara, nanti bisa mengikuti ibadah dua kembali. Oke, mari kita mulai, let's go ya. Seperti tadi saya sudah sebutkan, kita harus membangun hidup yang berkualitas selama kita menanti janji Tuhan. Ya, selama kita menanti janji Tuhan. Apapun dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Kalau kita sudah menuliskan apa yang menjadi mimpi kita untuk akhir tahun ini terjadi, selama menanti kita harus memiliki, membangun hidup yang berkualitas. Ketika saya bergumul, apa sih Tuhan hidup yang berkualitas? Apakah hidupnya misalnya sepanjang tahun ini investasinya banyak, kekayaannya bertambah, terus kalau dalam pekerjaan jabatannya naik, kalau dalam keluarga bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya ke luar planet bahkan. Jadi apa sih patokannya hidup yang berkualitas? Kemudian saya bergumul. Kemudian saya mendapatkan bahwa hidup yang berkualitas adalah hidup yang berdampak atau menjadi inspirasi atau menjadi berkat bagi orang lain. Saya ulangi nih jemaat GMS Magelang. Jadi kita harus memiliki hidup yang berkualitas selama kita menanti janji Tuhan. Nah hidup yang berkualitas itu apa? Hidup yang berkualitas adalah hidup yang berdampak menjadi inspirasi atau menjadi berkat bagi orang lain. Salah gak sih kita pengen hidup sukses? Gak salah. Justru salah kalau kita pengen hidup yang gak sukses. Salah gak sih kita kalau pengen punya pekerjaan yang jabatannya naik, cabangnya ditambah? Gak salah, justru salah kalau kita pengen pekerjaan yang biasa-biasa aja. Tapi intinya adalah hidup yang berkualitas akhirnya gak berhenti hanya sampai di situ saja. Hidup yang berkualitas artinya hidup saya menjadi dampak. Pertama yang pasti buat keluarga saya. Habis itu buat pekerjaan saya, teman-teman kantor saya. Habis itu buat yang lainnya termasuk pelayanan. Saya rindu jemaat GMS Magelang ngerti hal ini. Bahwa hidup kita salah satu alasan kita hidup di dunia ini adalah menjadi dampak buat orang lain. Bayangkan ya, kalau suatu saat kita cerita-cerita, wah misalnya temennya kita
ketemu reunian, misalnya Bu Intan ketemu teman-teman SD ya, misalnya reunian. Misalnya teman-temannya, wah sekarang pekerjaan saya, salah satu teman Bu Intan, wah sekarang pekerjaan saya bertambah gitu, cabangnya udah di mana-mana. Yang satu lagi, iya sekarang juga investasi saya bertambah. Bu Intan dalam hati, mungkin dia gak bisa cerita langsung, tapi dia dalam hati, oh keberhasilanku puji Tuhan melalui hidupku ada satu orang bertobat. Wow. Mungkin teman-temannya gak ngerti, emang kenapa emang kalau melalui hidupmu, hidup satu hidup orang bertobat apa hebatnya? Tapi saya rindu kita semua mengerti bahwa hidup kita, kalau kita pengen hidup kita berkualitas, selain kualitas dalam hidup kita juga bertambah, tapi salah satunya adalah kita bisa jadi dampak, jadi berkat buat orang lain. Kita jadi saluran sehingga melalui hidup kita ada orang yang belum kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Siapa yang mau hidup terjadi lewat hidupnya bisa lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Ya, jadi kembali lagi. Jadi Tuhan rindu selama kita menanti janji Tuhan, hidup kita pun berkualitas. Hidup kita pun bertumbuh. Artinya di awal tahun 2022, Tuhan rindu di akhir 2022. Selain di akhir, tapi di tengah-tengah pun hidup kita berkembang, hidup kita bertumbuh. Mungkin ada yang tanya, Kak Sandro enak, Sandro enak. Mungkin gak punya masalah sebesar yang saya miliki. Gak punya masalah sebesar yang kantor saya miliki. Mungkin ada beberapa dari kita juga bertanya, oh karena kalian gak punya masalah yang keluarga saya miliki. Dan apa sih janji Tuhan buat itu semua? Mari kita semua membaca, membuka satu ayat yang sudah tidak asing lagi, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Ya, saya minta setiap kita bisa membuka. Ya, saya akan pasang di PowerPoint, tapi saya rindu juga di handphone, di gadget, atau di Alkitab fisik yang kita bawa bisa disiapkan, supaya kita semua bisa mengikuti. Yohanes 3 ayat 16. Ya, juga sudah kita baca bersama ya dengan suara yang paling keras. 1 2 3. Ya. Ketika saya mendalami firman yang sudah, saya percaya kita sudah dengar mungkin dari kecil ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salah satu arti dari firman Tuhan ini adalah, saking Tuhan, saking begitu besar kasih Tuhan akan hidup kita. Ya, dia tidak hanya mengaruniakan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu artinya tidak hanya hidup yang kita bersama-sama dengan Bapa dalam kekekalan. Tapi artinya janji Tuhan ini juga berkata bahwa Tuhan juga rindu kita mengalami satu hidup yang bahagia selama kita ada di dunia. Yang mengerti, yang mau katakan amin. Jadi gak hanya hidup dalam kekekalan janji Tuhan. Kalau cuma itu berarti ya sudah kita mati aja biar dalam kekekalan. Karena hidup di bumi, hidup di dunia masalahnya gak habis-habis. Masalah satu datang, masalah yang lain sudah ngantri. Tapi ternyata Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Arti ayat ini juga berkata karena begitu besarnya kasih Tuhan akan dunia ini. Dia juga pengen hidup kita selama ada di dunia juga berbahagia, bertumbuh. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa selama kita menanti janji Tuhan, hidup kita berkualitas. Yes, itu janji Tuhan. Itu kerinduan Tuhan atas hidup kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bertanya, masalah saya banyak, masalah keluarga saya banyak, masalah di pekerjaan saya juga belum selesai. Percayalah, jangan berhenti sekarang karena Tuhan pengen hidup kita berbahagia selama kita ada di dunia. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu, saya dedikasikan pagi hari ini untuk kita sama-sama belajar tentang pilihan. Next slide. Sehingga salah satu hal yang menentukan kualitas kita, hidup kita adalah dengan membuat pilihan-pilihan yang tepat. Kembali lagi saya katakan bahwa yes, Tuhan pengen hidup kita berbahagia selama kita ada di dunia. Selama kita menjalani kehidupan ini. Nah, salah satu yang menentukan supaya hidup kita akhirnya memiliki kualitas bahagia adalah dengan kita membuat pilihan-pilihan yang tepat. Ya, hidup kita hari ini ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kita ambil di masa lalu. Dan pilihan-pilihan hari ini yang kita ambil akan menentukan masa depan kita.
Ya, kemarin saya menonton salah satu acara televisi, salah satu peneliti di Korea berkata, setiap hari setiap manusia itu minimal memiliki 2000 pilihan setiap hari. Bangun jam berapa, pakai baju apa, makan apa. Dari pilihan yang paling sederhana, menengah sampai yang paling sulit. Setiap hari kita punya pilihan. Oleh karena itu mari pagi hari ini kita sama-sama menyadari bahwa oh iya ya. Ternyata untuk bisa memiliki kualitas hidup salah satunya adalah dengan belajar, dengan saya belajar mengambil pilihan-pilihan yang tepat dalam hidup. Yang mengerti katakan amin. Next slide. Kejadian 1 ayat 27. Saya akan minta tolong Bu Intan membacakan buat kita semua. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yes. Jadi mari hari ini kita belajar bahwa Tuhan kasih kita kehendak bebas. Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih. Pernah gak sih kita membayangkan kenapa gak ya Tuhan ciptakan manusia kayak robot aja yang setiap hari, setiap bangun pagi, saat teduh, setiap mau, setiap ada masalah doa, setiap ada ini cari Tuhan. Kan enggak, Tuhan kasih kita kehendak bebas. Ya, Tuhan kasih kita untuk menentukan pilihan. Dan mari hari ini kita mau belajar, Tuhan mulai hari ini aku mau mengambil pilihan-pilihan yang tepat setiap hari. Karena ketika aku mengambil pilihan yang tepat itu akan membangun kualitas hidupku. Kualitas hidupku akan semakin membaik. Sehingga akhirnya selama masa penantian pun hidupku pun bertambah kualitasnya. Menjadi berkembang, bertumbuh. Yang mengerti katakan amin. Sebab itu judul khotbah saya pagi hari ini adalah memilih yang benar. Walaupun tidak mudah dan tidak menyenangkan. Saya ulangi, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar memilih yang benar. Walaupun kadang atau seringkali pilihan-pilihan yang benar itu tidak mudah dan tidak menyenangkan. Tujuannya apa? Tujuannya kembali lagi supaya hidup kita bertumbuh, hidup kita berkualitas. Akhirnya setiap hari kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik. Yang siap untuk mendengarkan lebih lanjut, katakan yes. Sekali lagi dengan suara yang lebih keras, katakan yes. Ya, next slide. Ya, dasar-dasar dalam membuat pilihan. Ya, saya akan bagikan ada dua hal. Yang pertama, mari buka di Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7, saya akan bacakan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang pertama, ketika kita harus menentukan pilihan-pilihan yang sulit, pilihan-pilihan yang tidak mudah, tapi kita tahu itu pilihan yang benar adalah, yang pertama adalah kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu artinya adalah bahasa lainnya adalah kita menyadari bahwa Tuhan itu ada memperhatikan kita. Yang mengerti katakan amin. Sehingga sebelum kita mengambil keputusan-keputusan apa, misalnya di pekerjaan, mau gak kita curang yuk, kita ngambil keuntungan lebih. Nah, ketika teman ngajak itu kita tahu, wah apa yang harus aku pilih ya, kita menyadari, oh ada Tuhan memperhatikan saya. Sehingga saya tahu saya harus ngambil keputusan yang tepat, begitupun yang lainnya. Jadi takut akan Tuhan, kita harus menyadari Tuhan memperhatikan langkah-langkah kita setiap hari. Kalau kita menyadari itu pasti kita akan berhati-hati dalam menentukan pilihan. Ya, takut akan Tuhan. Kita sadari Tuhan itu memperhatikan kita. Waduh kok Tuhan ngerikan ya. Tuhan berarti kayak punya CCTV ya. Memperhatikan saya setiap hari saya gini-gini. Tapi jangan lihat itunya. Lihat sisi lainnya. Bayangkan ya kalau Tuhan memperhatikan kita setiap hari artinya kalau kita ngambil keputusan yang penting, yang sesuai, yang berkenan di hadapannya. Betapa dia disukakan, betapa dia akan mendukung kita, betapa dia akan menyertai kita, dia akan menjaga kita, dia membackup kita. Ya, jadi wah, kok Acin ngalami ini, Tuhan ngelihat, wah, kok Acin ngambil keputusan yang tepat, bagus. Tuhan, saya percaya Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjaga karena dia melihat kita ngambil keputusan yang tepat. Jadi, yang pertama dasar dalam mengambil keputusan, membuat pilihan takut akan Tuhan. Yang kedua, mari buka bersama dengan saya di 1 Korintus 10 ayat 23.
1 Korintus 10 ayat 23. Saya akan minta tolong Bu Intan untuk bacakan buat kita. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Dasar kedua untuk kita mengambil keputusan yang tepat, mengambil pilihan yang tepat adalah kita harus menyadari apakah pilihan yang kita ambil tuh membangun. Ya, jadi kadang tuh bukan benar salah, bukan baik atau tidak baik, tapi apakah itu membangun? Ya, apakah keputusan saya membangun? Apakah pilihan saya membangun? Apakah kalau saya mengambil pekerjaan ini, kerja sama orang ini membangun? Nah, saya rindu ini dua hal ini yang menjadi dasar kita dalam membuat pilihan-pilihan dalam keseharian kita. Kembali lagi, saya mau ingatkan bahwa percayalah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dari sisinya Tuhan tuh Tuhan sudah siap menolong kita. Ya. Beberapa hari lalu kita merayakan apa? Jumat Agung. Yesus sudah mati buat kita. Jadi kita tidak usah mempertanyakan dari sisinya Tuhan. Gak usah, gak perlu. Gak perlu kita meragukan Tuhan. Aduh, kalau saya ngelakuin ini, Tuhan tuh menolong saya gak sih? Tuhan sanggup membantu hidup saya gak sih? Tuhan sanggup membuat terobosan dalam hidup saya gak sih? Kita gak perlu tanya kala itu. Karena Tuhan pasti sanggup. Tuhan jauh lebih sanggup. Sekarang tinggal dari sisinya kita. Kita mau gak ikut Tuhan? Kita mau gak ngambil pilihan-pilihan yang benar setiap hari? Karena dari sisinya Tuhan, Tuhan tuh sudah siap menolong kita. Tuhan sudah siap melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Tinggal dari sisinya kita. Nah, salah satu bagian yang kita bisa ambil setiap hari adalah membuat pilihan-pilihan yang tepat. Mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Next slide. Ya, saya belajar ketika saya persiapan, ada beberapa pilihan benar yang memang sulit dilakukan. Tetapi jika kita mau melakukannya, maka akan membuat hidup kita jadi bertumbuh. Saya ulangi, ada beberapa pilihan yang benar yang memang sulit dilakukan. Itu benar nih, kita tahu itu benar, tapi sulit dilakukan. Tapi pagi hari ini kita mau belajar, kalau kita mau melakukannya, maka akan membuat hidup kita jadi bertumbuh. Ya, akan mengalami terobosan. Pagi hari ini saya akan membagikan beberapa pilihan-pilihan yang benar, yang kita harus lakukan, tapi memang sulit dan tidak menyenangkan. Ya, tapi pagi hari ini saya mau kita semua mau belajar, kita mau membuka hati kita untuk Roh Kudus, sehingga kita akhirnya mengambil pilihan-pilihan yang ini. Yang mau katakan amin. Pilihan yang pertama, yang benar tapi tidak menyenangkan atau tidak mudah untuk dilakukan adalah, next, memaafkan. Ya, yang pertama langsung yang paling gak enak ya, memaafkan. Pilihan yang benar tapi tidak mudah dilakukan, bahkan tidak menyenangkan. Yang pertama adalah memaafkan, Bapak Ibu. Ya, kalau dari ada satu kesalahan orang lain yang kita masih simpan di tahun-tahun sebelumnya, mari tahun 2022 ini kita belajar melepaskan maaf. Jangan dibawa ke tahun 2023. Ya, hentikan itu hari ini, memaafkan. Saya akan berikan sedikit penjelasan tentang memaafkan. Pertama-tama kita mau belajar dulu dampak negatif. Ya, ini menurut penelitian. Jika kita sulit atau tidak mau memaafkan orang lain, ya, yang pertama, capek hati dan pikiran berkepanjangan. Ya, capek hati dan pikiran berkepanjangan. Misalnya si A sulit memaafkan si B, kan capek hati ya. Si B ngeposting yang bagus-bagus, wah. Si B. Kita ngelihat si B di mall, wah, si B. Kita ngelihat si B di gereja, ah, si B. Kita ngelihat Pak David nyapa si B, ah, si B, pokoknya kesel, gitu. Kok kita mau sih setiap hari kayak gitu, Bapak Ibu? Orang lain udah siap tamasya ke bulan, kita masih sulit memaafkan si B. Aduh, sayang banget. Nah, pagi hari ini kita mau belajar memaafkan. Yang B, selanjutnya dampak negatif adalah selalu berprasangka buruk dan berpikiran negatif. Si B ngucapin selamat ulang tahun, wah pasti ada apa-apa ini. Si B kirim berkat, wah pasti ada tujuan buruk nih. Pasti ada sesuatu yang terjadi nih. Ya.
Si B mendoakan kita, wah pasti ada sesuatu ini, pasti ada sesuatu. Selalu berprasangka buruk dan berpikiran negatif. Ya. Jadi selalu berprasangka buruk. Selanjutnya adalah kehilangan kesempatan untuk menambah relasi. Ya. Ada kenalan si B mau ngajak bisnis kita. Wah, temannya si B pasti ujung-ujungnya jahat nih. Gitu. Padahal orangnya memang murni mau kerja sama, mau kenalan yang baik, tapi karena kita enggak bisa memaafkan si B, temannya si B mau kenalan sama kita, wah enggak bisa ini. Pokoknya semua yang ada di dekat B radius 1 mil aku enggak mau kenal gitu. Tetangganya, anaknya, adiknya, 10 turunan aku enggak mau dengar, enggak mau kenal. Wah, kan sangkit kita enggak mau memaafkan. Jadi kehilangan kesempatan untuk menambah relasi. Next slide. Memperburuk citra diri di mata orang lain. Ya. Si A cerita kemana-mana, aduh saya gak suka si B gini, ketemu lagi teman yang lain, saya gak suka si B, gini, ketemu lagi orang lain, saya gak suka si B. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, apakah orang suka kalau yang isi ceritanya itu gak suka sama orang lain? Mungkin kita lihat, orang ini dengar, tapi dalam hati, ya ampun nih orang, kok isinya negatif aja. Kalau bahasa sekarang katanya, kok si A ini toksik banget sih? Udahlah jauh-jauh aja dari si A, bawaannya pengen kesel kalau ketemu si A. Nah, memperburuk citra diri di mata orang lain. Yang kelima, merasakan bahwa hidup tidak memiliki makna atau tujuan. Segitu mengerikannya kalau kita tidak mau memaafkan Bapak Ibu. Next slide. Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Psikologi Today, disebutkan ketika kita tidak mau memaafkan orang lain, ingat ini baik-baik, dapat menyebabkan tidak hanya rasa sakit emosional dan mental, tetapi juga dapat mengakibatkan perubahan fisik, mengubah detak jantung, tekanan darah, dan respons kekebalan tubuh. Artinya orang yang sulit memaafkan cepat sakit, Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau kita koleksi orang yang nggak kita maafkan. Ya, kita punya koleksinya, kita punya bahkan mungkin di kontaknya ada phone book. Orang yang sulit saya maafkan satu, orang yang sulit saya maafkan dua. Bikin kita cepat sakit. Ya, mari jadi yang pertama, yang pilihan yang benar, yang tapi sulit dan tidak menyenangkan. Yang pertama yang kita melakukan adalah memaafkan. Tadi dari kata penelitian, sekarang apa kata firman Tuhan? Ya. Saya akan mengambil salah satu ayat. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat, dan mereka membuang undi untuk berbagi pakaiannya. Memaafkan itu adalah teladan Yesus, Bapak Ibu. Jadi saya berkata, kalau kita jemaat GMS Magelang ikut sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, teladan siapa yang kita ikuti? Berarti kalau Yesus memaafkan, kita juga harus belajar memaafkan. Mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Saya akan bacakan di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, berarti Bapak Ibu nanti bilang, wah ini sudah melebihi firman Tuhan, berarti saya sudah gak bisa lagi memaafkan. Enggak, jadi artinya ini adalah kita harus selalu memaafkan orang lain. Sekalipun orang yang sama itu berkali-kali menyakiti kita, Bapak Ibu. Itu firman Tuhan, itu perintah Tuhan. Dan saya percaya kalau itu firman Tuhan, itu baik buat siapa sih? Baik buat Tuhan? Enggak, baik buat kita. Baik buat kita. Jadi saya berdoa ketika firman Tuhan yang disampaikan, mungkin kita mulai keingat orang-orang yang pernah menyakiti kita. Pagi hari ini, dalam hadirat Tuhan, mari sama-sama lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Next slide, tentang pengampunan juga. Apakah kata firman Tuhan? Ya, jadi pengampunan juga sebelum kita lanjut ke yang lain. Mengampuni, kenapa sih kita harus mengampuni? Yang terakhir yang ini rindu saya bagikan adalah karena kita sudah diampuni terlebih dahulu oleh Tuhan.
Kenapa kita yang sudah menerima pengampunan sulit untuk memaafkan orang lain? Ya, saya berkata seperti ini bukan berarti saya ini gampang ya. Kalau kesenggol orang, wah aku mengasihimu gitu, enggak. Kita semua pun belajar kok, saya pun belajar. Ya, kami pun belajar. Tapi mari kita jemaat GMS Malang, kita sama-sama belajar mengampuni, memaafkan. Ya, yang mau katakan amin. Jadi kita dari salah satu hari ini yang kita mau belajar adalah memaafkan. Ya. Next, pilihan yang benar selanjutnya. Benar nih, tapi sulit untuk dilakukan, tidak mudah dan tidak menyenangkan adalah rendah hati. Ya. Mari buka bersama di Amsal 22 ayat 24. Saya akan minta tolong Bu Intan bacakan buat kita semua. Amsal 22 ayat 24. Silakan. Amsal 22 ayat 24. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yes. Ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari hari-hari ini kita belajar semakin rendah hati. Menurut KBBI, rendah hati adalah tidak angkuh atau sombong. Ya. Jadi mari kita sama-sama belajar. Ya, hari-hari ini sekarang apalagi ada sosial media, orang senang banget diperhatikan. Orang senang banget di like, disanjung, ya, senang banget dipuji. Nah, jadi ketika misalnya kita dikasih masukan, dikasih kritikan, ya, orang jadi wah, sombong. Tapi hari ini, pagi hari ini kita mau belajar, pilihan selanjutnya yang kita mau pelajari adalah mari sama-sama rendah hati. Belajar rendah hati. Kita yang bekerja nih, kita yang kerja keras, misalnya pelayanan atau di kantor kita, ya, malah rekan kita yang dapat pujian. Ada rendah hati. Ya, di keluarga pun seperti itu. Kita yang ngebantu keluarga, kita yang berusaha sama keluarga, orang lain yang dapat pujian. Tetap rendah hati. Tetap andalkan Tuhan. Ya, kita sudah berusaha keras. Kembali lagi di pekerjaan, kita sudah berusaha sekenapa di orang lain yang dipromosi lebih dahulu. Tetap rendah hati. Ya, mari sama-sama belajar, kita tetap rendah hati. Ya, karena itu yang Tuhan rindukan. Ya, sekali lagi, apakah ini mudah? Enggak. Apakah ini menyenangkan? Aduh, andai bisa memilih pilihan yang lain. Tapi mari kita sama-sama belajar, kita mau rendah hati di hadapan Tuhan. Next slide. Pilihan selanjutnya adalah rajin atau tidak malas. Rajin atau tidak malas. Ya. Ya, Kota Magelang nih kemana-mana dekat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, jadi kemana-mana dekat. Saya kan tinggalnya di Tangerang. Ya, kalau di Tangerang itu jarak saya ke gereja aja cukup jauh. Ya, saya tinggal di Tangerang, dulu waktu saya SMA saya les bahasa Inggris di Jakarta, jauh juga. Tapi karena di sana sudah biasa jadi gak ada masalah. Nah, gimana kita yang di Magelang, kemana-mana dekat. Ya, waduh cuacanya enak, mager. Ya, wah enak di kamar, di rumah saat teduh, ya saat terlalu teduh bahkan ya, jadi sambil ketiduran gitu, ya bukan saat teduh lagi tapi saat yang benar-benar teduh, udah nggak ada suara lagi yang kedengeran, ya wah kemana-mana. Tapi mari hari ini kita mau belajar, kita mau keluar dari kenyamanan kita Bapak Ibu. Kita hari ini juga kita mau belajar, saya mau jadi pribadi yang rajin, ya jangan malas punya target, jangan orang Kristen jangan anti sama yang target. Wah dia punya target, tidak alkitabiah, hidupnya tidak berserang sama Tuhan. Bukan begitu Bapak Ibu. Ya, kita harus punya target, kita harus punya goal, punya mimpi. Ya, sehingga kita bangun pagi kita ngerti mau ngapain. Jadi anak Tuhan yang rajin. Ya saya selalu kalau misalnya berkendara sama Mona. Misalnya ada ngelihat orang nyebrang atau orang apa ya, berkendara sembarangan gitu atau nyebrang gak lihat-lihat tuh, saya selalu bercanda, wah luar biasa orang ini, imannya sangat tinggi sekali, dia gak memperhatikan kiri kanan, dia percaya Tuhan melindungi gitu, saking dia percayanya dia pokoknya nyebrang asal nyebrang gitu. Saya selalu bercanda seperti itu, wah kita harus belajar memiliki iman yang seperti ini. Ya, itu bercanda, tapi hidup gak boleh kayak gitu. Artinya kita gak hanya bisa berkata, wah
Gimana pekerjaanmu, gimana keluargamu? Oh, saya sudah berdoa. Habis itu ngapain? Saya tidak ngapa-ngapain. Saya berserah menunggu di kamar berkat Tuhan datang. Enggak, Bapak Ibu. Kita harus jadi orang yang rajin. Ya. Saya rindu jemaat GMS Magelang dikenal jadi orang-orang yang rajin, yang mau katakan amin. Ketika mereka bekerja, mereka jadi pekerja yang rajin. Ya, ketika mereka jadi orang tua, mereka pun jadi orang tua yang rajin. Ya, jadi mahasiswa-mahasiswa yang rajin. Karena itu kerinduan Tuhan buat hidup kita. Jadi, apakah itu menyenangkan? Apakah lebih enak di rumah, di kamar, santai-santai? Wah, enak itu. Sambil nonton, misalnya pas hujan. Wah, ngapain hujan CG? Ya, ngapain hujan ibadah? Enak di rumah, nonton drama Korea sambil masak Indomie gitu. Wah, aduh, bahagia hidupku. Tapi enggak, jangan malas, harus rajin. Ya, siapa yang butuh ibadah? Apakah Tuhan yang butuh kita ibadah? Enggak, kita yang butuh ibadah, Bapak Ibu. Apakah CG yang butuh kita? Enggak, kita yang butuh CG. Wah, ngapain? Kuotaku sayang kalau dipakai CG online. Wah, Zoom-nya boros gitu. Harus berjuang, harus rajin. Harus mau. Ya. Ayo melayani Tuhan. Aduh, malas. Harus ini, ayo rajin. Melayani Tuhan. Jangan hanya gitu-gitu aja. Yang mengerti yang mau katakan amin. Ayatnya adalah Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan. Yohanes 9 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita harus mengerti bahwa gak selamanya loh kita bisa bekerja. Gak selamanya itu kita bisa mengerjakan banyak hal. Mungkin ada waktu-waktu akhirnya kita tuh memiliki keterbatasan. Ya, entah apapun itu. Jangan sampai ketika kita sudah memiliki keterbatasan, kita menyesal dalam hati. Ya Tuhan, kenapa gak dari dulu aku belajar ini ya? Kenapa gak dari dulu aku les bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin ya? Kenapa gak dari dulu aku belajar ini ya, bikin lapangan pekerjaan sendiri? Kenapa gak dari dulu sih aku jualan? Kenapa gak dari dulu sih aku jualan online? Aduh Tuhan, aku terlambat. Apakah kita mau terlambat dulu baru kita menyadari pentingnya rajin, Bapak Ibu? Kenapa gak dari hari-hari ini kita belajar, kita mau memaksimalkan setiap hari yang sudah Tuhan percayakan buat hidup kita. Yang mau katakan amin. Yang masih bersama dengan saya katakan yes. Ya, pilihan yang terakhir, yang tidak mudah, tidak menyenangkan, tapi itu sangat baik buat kita, Bapak Ibu, adalah bersaksi. Ya, pilihan yang terakhir. Tidak menyenangkan, tidak mudah, tapi ini sangat baik buat kita. Loh, apa hubungannya bersaksi sama hidup kita tuh apa untungnya kalau kita bersaksi? Apa untungnya sih kita repot-repot ngurusin kehidupan orang lain? Ya, ketika saya mempersiapkan ini, kemudian saya diingatkan di satu ayat, dua ayat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena ini ayat terakhir, saya mengajak kita membaca bersama-sama dengan suara yang paling keras tentunya. 1, 2, 3. Yes, puji Tuhan. Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya, ini tuh soal bersaksi. Memuridkan. Ya, kalau kita kenal sama Tuhan, kita sharing ke orang. Kamu ada masalah ya? Tak doakan ya. Tuhan tuh sanggup belum membebaskan masalahmu. Kita gak cuek, tapi kita mau cerita. Kok kamu pekerjaanmu bisa ini, bisa bagus sih? Karena kebaikan Tuhan. Tuhan tuh baik loh sama hidupmu. Tak ajak CG yuk. Supaya kita sama-sama bertumbuh. Ibadah yuk. Jadi kita bersaksi. Terus apa hubungannya? Bersaksi dengan kualitas hidup kita tuh apa hubungannya? Catat ini baik-baik. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan yang khusus diberikan buat orang-orang yang bersaksi. Yang mau keluar dari kenyamanannya. Yang mau melayani. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau sudah Tuhan sudah menyertai kita, apalagi yang mau kita takutkan? Apalagi yang mau kita perlukan kalau Tuhan sudah berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini janji Tuhan yang khusus diberikan buat setiap kita yang sungguh-sungguh mau bersaksi. Jadi saya meyakini kalau kita bersaksi, di tengah-tengah kita harus ngurus hidup kita nih. Ya pekerjaannya jangan ditinggalkan, keluarganya juga jangan diterlantarkan. Kita ngurus keluarga harus baik, pekerjaannya juga jangan ditelantarkan. Tapi setelah itu kita mau bersaksi, percayalah penyertaan Tuhan akan semakin nyata. Saya menyadari mungkin ada beberapa dari kita pernah mengalami hal ini. Waduh, aku di keluarga, wah lagi sibuk-sibuknya, kita lagi banyak memikirkan ini, punya mimpi ini. Terus di pekerjaannya juga lagi sibuk-sibuknya, harus ngerjakan ini, ngerjakan ini, ngerjakan ini. Tapi tetap melayani. Tapi pernah gak kita ngalami hal ini? Ketika keluarga juga diurus, pekerjaan juga diurus dengan baik, tapi tetap melayani. Kita sadari, aduh Tuhan aku capek. Tapi coba kita ingat baik-baik. Di saat itu, tapi kok semua jalan dengan lancar ya? Aku ngerasa capek, harus ngurus keluarga, pekerjaan, pelayanan. Tapi kok semuanya bisa berjalan dengan baik ya? Tiba-tiba pekerjaanku ya, kalau tak lihat-lihat, ya untung juga. Keluargaku ya tetap happy juga. Pelayananku ya tetap jalan, dan orang-orang diubahkan. Itulah salah satu janji Tuhan, penyertaan Tuhan buat orang-orang yang mau bersaksi. Yang mau katakan amin. Jadi saya rindu firman Tuhan ini mengingatkan kita, ya, untuk kita akhirnya mau belajar mengambil pilihan-pilihan yang benar. Yang terakhir, jarak antara kita dan mimpi kita adalah sejauh kita belajar mengambil keputusan-keputusan yang tepat setiap hari. Saya percaya dan saya berdoa ketika kita belajar ngambil keputusan, ngambil pilihan-pilihan yang benar day by day. Saya percaya kita akan semakin dekat dengan mimpi kita, harapan kita, goals kita. Sehingga mimpi kita itu bukan jadi sesuatu yang akhirnya gak bisa kita raih, tapi juga kita bisa alami. Yang mau katakan amin.